نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله شكر كهدر الله سبحانه وتعالى yang berbahagia Tuan Nazir, Tuan Haji Nur Rashid, seterusnya barisan Imam Bilal, kepimpinan pegawai masjid, dan seterusnya para jemaah Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lagi sekali syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi bersama-sama hadir pada subuh kali ini, solat maghrib, solat maghrib, subuh solat maghrib. Solat subuh pada pagi ini alhamdulillah. Dan kita duduk di surau di masjid kita dengan niat iktikaf kerana Allah, nama tulang iktikaf di hadal masjid sunnatullah taala dalam majlis ilmu yang merupakan sebahagian daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membaca kitab Bahrul Mahdi jilid yang ketiga. Dan masih lagi berkisah hadis-hadis yang berkenaan dengan solat. Kita dah sampai kepada hadis yang ketujuh daripada kitab ini. Bab maja'a fil masjidil ladzi ussisa 'ala taqwa. Bab menyatakan masjid yang dibangunkan atas taqwa. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang disyarahkan oleh Imam At-Tirmizi, disyarahkan oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi dalam kitabnya Bahrul Mazi. Pada bab ini, hadis ini menyatakan bahawasanya ada masjid, masjid-masjid itu dibangunkan atas takwa, iaitu atas takutkan Allah dan menuntut keredaan dengan taatnya. Itu antara lainlah maksud takwa. Sebab takwa ini banyak takrifan ulama. Dalam kitab ini beritahu bahawa takwa itu iaitu takutkan Allah, dan menuntut keredaan dengan taatnya. Maksudnya melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu maksud takwa. Ketahuilah kiranya saudaraku, adalah masjid yang dibinakan, dibangunkan atas takwa itu sebagaimana tersebut dalam kitab hadis Bukhari, ialah merupakan masjid Quba. Imam Bukhari mengatakan bahawasanya masjid yang diasaskan oleh takwa itu, yang pertama-tamanya ialah masjid Quba, iaitu masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa peristiwa hijrah, baginda daripada Makkah ke Madinah, Masjid Quba. Masjid Quba ni sekarang ialah dah besarlah, kalau dulu dengan hanya berantaikan pasir, dengan beratapkan pelepah taman dan sebagainya lah, masjid dulu yang dibina, dan situ jugalah Rasulullah melakukan solat Jumaat yang pertama, di Masjid Quba. Jarak dia daripada Mekah, jarak dia daripada Mekah, saya lupa lah, tak sampai lagi. Jarak dia daripada Mekah lebih kurang dalam, kalau ikut dalam kitab ini, dalam 2 hingga 3 batu. 2 hingga 3 batu. Kalau kita buka Google Google Map sekarang ni senang semua. Madinah, minta maaf saya. Terima kasih.
Madinah Al-Munawwarah, Masjid An-Nabawi. Masjid An-Nabawi ke Masjid Quba. Masjid Quba itu berhampiran dengan Madinah ketika peristiwa hijrah. Jadi jarak dia daripada Madinah ya 5.3 kilometer lebih kurang. Itu ya masjid. Sekarang ni semua boleh tengok, boleh tengok Google Map dah. Ya, macam-macam dah keluar dah. Ya, kemudahan. Ya Allah kurniakan kepada kita akhir zaman. Jadi walau bagaimanapun ada riwayat daripada Imam At-Tirmizi ini ya yang menyalahi akan apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Bukhari. Ada hadis lain ya, yang mengatakan bahawasanya bukannya Masjid Quba ya, masjid dia yang dibina atas takwa itu. Baik, kita dengarkan hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri qala imtara rajulun min bani Khudrah wa rajulun min bani Amr ibn Auf fil masjid alladhi ussisa 'ala at-taqwa. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya telah berbalah ataupun telah bertelingkah, telah syak seorang lelaki-lelaki daripada Bani Khudrah dan satu lagi daripada Bani Amr bin Auf ya, dan dalam satu riwayat mengatakan telah bertengkar keduanya ya, pada mengatakan masjid manakah yang dibangunkan atas takwa sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran ya, iaitu firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Surah At-Taubah 108. Bermula masjid yang dibangunkan atas takwa daripada awal hari kamu di Madinah, iaitu Masjid Quba, itulah yang lebih mustahab. Ya, dalam kitab tafsir memang mereka mentafsirkan masjid yang diasaskan oleh takwa itu ialah Masjid Quba. Ya. Jadi Masjid Quba itulah yang lebih layak daripadanya bahawasanya engkau berdiri sembahyang di dalamnya. Ya. Jadi ada dalam Masjid Quba itu beberapa orang lelaki-lelaki yang suka mereka itu membersihkan perutnya, membersihkannya dan juga anggotanya ya, dan bermula Allah Ta'ala sukakan segala orang-orang yang bersih. Ini terjemahan lama ni ya, saya ada tak? Sekejap, terjemahan format lama. Kitab lama. Kalau ikutnya ayat 108, la takum fihi abada. Dia, depan dia dia bagi tahu Allah ya, firmankan sebegitu. Jangan engkau sembahyang di masjid itu selama-lamanya. Ini kenapa ni? Ini kerana ada satu kisah. Ya, masjid yang dibina oleh orang-orang munafik. Yang dibina oleh orang-orang munafik. Kisah dia ya, di sini ada masalah kat sini ni, masjid siapakah yang dibakar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata Ibnu Arabi dengan ikhtisarnya adalah sebuah masjid yang dibakar Nabi itu ialah masjid yang dibangun oleh orang kerana mudaratkan muslimin. Ya, jadi ada satu masjid yang Nabi bila balik daripada satu peperangan baginda ya, kemudian diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, la takum fi, janganlah kau sembahyang di masjid itu abada, selama-lamanya. Ya, jadi diberitahu oleh Allah bahawasanya itulah masjid orang-orang munafik yang mendirikannya ya, kerana untuk memecah belahkan orang Islam, untuk memberi mudarat kepada orang Islam. Kisahnya iaitu adalah beberapa orang membangunkan sebuah masjid. Ya, ada beberapa orang, ada riwayat mengatakan ada belah orang dan sebagainya lah. Adalah beberapa orang
yang membangun sebuah masjid, dan orang itu membangsakan dirinya kepada Bani Auf. Ya, dikatakan orang itu membangsakan dirinya sebagai Bani Auf. Dikatakan orang adalah disebabkan mereka itu membangunkan masjid ialah dengan kerana seorang rahib Nasrani namanya Abu Amir. Asalnya diceritakan dekat sini, dikatakan orang bahawasanya masjid itu, ya, ketuanya yang pada mula dibangunkannya itu oleh seorang rahib. Seorang rahib Nasrani yang namanya adalah Abu Amir. Berkata ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, rahib ini, ya, namanya Abu Amir ini pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah berkata, ya, wahai Muhammad, ya, nantilah engkau, aku akan tetap menyertai mana-mana peperangan yang memerangi engkau. Kalau ada peperangan, nescaya aku akan masuk dalam peperangan itu dan aku akan memerangi engkau. Ha, kata rahib Nasrani tersebut. Malah betul dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan itu sentiasalah dilakukannya, ya, hinggalah kepada hari perang Hunain. Yang ketika hari perang Hunain. Jadi perang Hunain ini berlaku pada tahun 3 Syawal. Pada 3 hari bulan Syawal, tahun yang ke-8 Hijrah. Ketika ini, ya, tentera Islam ada seramai 10,000 orang tentera Islam, ramai. Ya. Manakala, ya, tentera Islam ini memerangi dua puak, ya, dua puak kecil. Antara salah satunya puak Hawazin. Ya, ini kerana apa? Jadi dalam peperangan ini dia menjadi satu peristiwa yang nak menunjukkan kepada kita bahawasanya kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat penting, ya, dalam apa saja yang kita lakukan. Jadi kerana tentera Islam sangat ramai, sedangkan hanya melawan dua buah puak sahaja, tak ramai pun orang tu, ya. Jadi orang Islam ini merasa bongkak dan takabur. Mereka rasa bahawasanya dengan jumlah yang ramai itu mereka akan menang mudah dalam peperangan tersebut. Ya, kerana mereka ramai. Ini senang je ni. Settle. Ya, kerana kita jumlah yang ramai. Mereka lupa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah. Ya, kerana sebelum ni tentera Islam memang tak ramai. Dan Allah beri kemenangan mereka. Kenapa? Kerana bergantungnya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini habis. Ya, kerana mereka ramai, ya, mereka lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah puji dengan tipu helah musuh. Akhirnya Islam kacau bilau. Ramai tentera Islam yang lari kerana ketakutan. Peristiwa perang Hunain. Kemudian tentera Islam berundur semula dan mengatur semula strategi, dan akhirnya mereka kembali semula bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya barulah Islam memenangi peperangan tersebut. Sebab tu apa pun yang kita lakukan, ya, semuanya biarlah kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sekecil-kecil benda sampailah ke sebesar-besar benda. Ini pengajaran kepada kita. Mentang-mentang kita ramai, okey, aku gahlah. Menang ni, confirm ni. Ya, kita lupa akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Menang ke kalah ke, mulia ke hina ke, semuanya ajalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala kalah puak Hawazin yang besar angkatannya memerangi Nabi di padang Hunain, sudahlah putus harap Abu Amir memerangi Nabi lagi. Jadi inilah last peperangan yang disertai oleh Abu Amir tadi ni, ya, rahib Nasrani. Ya, bila dah kalah dalam peperangan tersebut, dia dah putus harapan, putus asa dah. Ya. Dan pergilah dia lari ke negeri Syam. Dan mengutus ia kepada segala munafik dalam negeri Madinah akan bahawa bersedia mereka itu sekuasanya daripada kekuatan dan senjata.
Yang akhirnya dia minta kepada geng-geng munafik yang berada di Madinah sekutu dengannya supaya buatlah apa sahaja untuk menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disuruhnya bangunkan baginya sebuah masjid dan katanya dalam pesanannya bahwasanya aku sekarang pergi kepada Kaisar Raja Rum, maka aku hendak datang dengan tentera daripada negeri Rum. Dalam hal yang demikian Nabi pun hendak Jadi dia pesan kepada geng-geng munafik di Madinah, ya, kau buatlah satu bangunan, satu masjid. Supaya apa tujuannya? Supaya orang Islam ini berpecah belah. Ada sebahagiannya akan ke Masjid Nabawi dan sebahagiannya lagi akan ke masjid kita ni. Ya, masalah akan berpecah belah, tak bersatu. Dia akan suntik jarum-jarum perpecahan yang memberi mudarat kepada orang Islam ketika itu. Bila dah orang Islam tak bersatu, berpecah belah, dia kata, tunggu. Kenapa aku pergi kepada ke Kaisar Rum, Raja Rum. Ya, aku pergi kepada ke Raja Rum dan akan bawa mereka semua ke Madinah untuk memerangi Madinah bila Madinah sudah berpecah belah. Itu target itu. Ya, itu orang Nasrani dengan orang Yahudi sampai sekarang lah. Ya, walan tardha ankal yahud walan nasara. Ya, tidak akan pernah redha. Walan lan selama-lamanya sehingga kiamat. Ya, ever ever after. Tidak akan pernah redha orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum. Sehinggalah kau ikut ya jejak langkah mereka. Nah, itu dia. Bila dulu lagi dah sampailah sekarang. Tapi kita ni duduk ikutlah sedikit demi sedikit akan jejak langkah ada orang Nasrani dan juga ada orang Yahudi. Jadi dia kata, nanti kami aku akan datang dengan tentera Rom, ya. Jadi ketika kejadian itu berlaku juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu hendak keluar berperang Tabuk. Ya, iaitu negeri sebelah pihak Syam, satu tempat yang sangat jauh. Ya, banyak cabaran segi musafirnya dalam peperangan tersebut. Ya, jadi Rasulullah nak keluar berperang dalam perang Tabuk dengan segala sahabatnya dan tentera muslimin, dan orang-orang munafik itu pun membangunkan sebuah masjid berdekatan dengan Masjid Quba itu. Maka bila selesai mereka itu daripada membangunkannya, datanglah mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika itu Rasulullah dan juga para sahabatnya sedang bersedia beristidad, ya, menyediakan angkatan peperangan ke negeri Tabuk. Tetapi orang munafik itu dia menghadap kepada Rasulullah. Dah tak pergi berperang. Ya, menghadap kepada Rasulullah. Ya, lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, kami telah bangunkan sebuah masjid. Ya. Masjid itu kerana apa? Diberikan kerana untuk orang-orang yang sakit dan juga orang-orang yang dhaif. Ya, dan juga orang-orang yang bermusafir yang berada di sana pada waktu malam. Masjid itu fokus kepada orang-orang yang lemahlah. Ya, lalu mereka meminta ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke sana dan sembahyang di sana di dalamnya. Ya, dan mendoakan ya supaya masjid ini dan juga mereka yang lemah dalam sini berada dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang tengah sibuk-sibuk nak pergi berperang, dia sibuk pula ajak Rasulullah berdoa kat sana, sembahyang kat sana. Maka disahut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya aku ni dalam sedang bersedia nak berperang, nak berangkat pergi perang. Nanti jikalau sudah kembali insya-Allah, ya, aku akan mendatangi masjid ini dan sembahyang di dalamnya. Lalu baginda pun berangkatlah, ya, berperang, perang Tabuk dan kembali daripada peperangan. Lalu singgah ia di tempat yang bernama Zi Awan, dan ialah satu tempat yang hampir dengan negeri Madinah. Maka bila didengar oleh segala munafik itu akan kedatangan Nabi, maka pergilah mereka itu kepadanya
dan meminta persilakan datang ke masjid mereka itu tadi, maka meminta ia akan bajunya supaya dipakainya dan hendak pergi kepada mereka itu. Maka turunlah firman Allah dalam surah At-Taubah tadi itu, ya, ayat 108, la taqum fihi abada. Janganlah engkau sembahyang di masjid itu selama-lamanya. Ya, la masjidun ustisa ala taqwa. Ya, kerana sesungguhnya masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad, yang telah didirikan di atas dasar taqwa, ya, min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi, sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, dalam masjid itu ada orang-orang laki-laki yang suka mengambil berat membersihkan dan menyucikan dirinya. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka zahir dan juga batin. Ha, itu akhirnya turunlah ayat tersebut melarang Rasulullah daripada solat di masjid tersebut. Dan Allah pun mengkhabarkan kepada baginda akan niat, kenapa masjid itu dibangunkan oleh orang munafik. Dan baginda Nabi mengajak, kenapa mereka mengajak sembahyang di dalamnya, semata-mata mendatangkan mudarat dengan dengki dan sebagainya, dan jangan pergi kepadanya. Jadi bila diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu, maka ia pun menyuruh kepada beberapa pahlawannya yang muda-muda untuk meruntuhkan dan membakar masjid tersebut. Pergilah mereka itu menjunjung sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segera membakar dan meruntuhnya. Dan disuruh oleh Rasulullah, jadikan tempat itu tempat buang sampah dan bangkai dan segala yang busuk-busuk. Ya, itu dia kisah, ya, daripada masjid yang dibina oleh orang munafik berhampiran dengan masjid Quba. Tujuannya untuk memecah belahkan umat Islam di Madinah pada ketika itu. Baik. Masalah, masjid Madinahkah yang dibangun atas takwa? Jadi dalam sambungan daripada hadis tadi itu, ya, telah bertengkar dua orang sahabat Nabi tentang masjid manakah yang dibina di atas dasar takwa. Ya. Jadi faqala al-Khudri, kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Faqala al-Khudri, bukan, kata al-Khudri, ya, huwa masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang sahabat Nabi ini, ya, masjid yang takwa itu adalah masjid ini dia, ya, Masjid Madinah Al-Munawwarah, Masjid An-Nabawi. Wa qala al-akhar, kata orang lain pula yang bergaduh dengan dia tadi itu, ya, adalah Masjid Quba. Artinya, maka seorang daripada Bani Khudrah, ya, mengatakan bahawasanya masjid Rasulullah itulah yang dibangunkan atas takwa. Dan kata seorang lagi daripada Bani Amru bin Auf, ya, mengatakan masjid Quba. Lalu mereka berdua pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanyakan, yang manakah sebenarnya masjid yang dibina atas takwa. Fa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zalik. Mereka pergi kepada Rasulullah bertanya, yang mana yang bertakwa, masjid yang dibina atas dasar takwa. Lalu baginda bersabda, faqala huwa hadha ya'ni masjidah. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, inilah masjidnya, itulah yang didirikan atas takwa. Rasulullah kata inilah masjidnya. Ketika itu Rasulullah berada di Masjid An-Nabawi. Inilah masjid dia yang didirikan atas dasar takwa. Wa fi dhalika khairun kathir, dan pada yang demikian itu kebajikan yang banyak. Kerana apa? Kerana beribadah di masjid ini, ya, mendatangkan pahala yang sangat banyak. Qala Abu Isa hadha hadis hasan sahih. Kata Imam At-Tirmizi rahimahullah, hadis ini hadis hasan lagi sahih. Kerana itulah berlaku khilaf di kalangan ulama. Walau bagaimanapun, dalam ayat tadi itu kebanyakan ulama tafsir mengatakan masjid Quba lah
masjid yang dibina, didirikan atas dasar takwa. Ya, ha, jadi ada khilaf di kalangan ulama, di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masjid Quba tidakkah dibangunkan atas takwa? Kerana zahir dalam hadis yang dibacakan tadi itu, Nabi bagi tahu bahawasanya masjid yang dibangunkan itu, Nabi jawab adalah masjid ini, iaitu Masjidin An-Nabawi. Jadi jawapannya, telah berkata ulama Allah adalah Nabi menjawab, ya, itu bukanlah menafikan bahawasanya Masjid Quba itu dibangunkan atas takwa, tetapi Masjid Nabi di Madinah itu lebih afdal, dan menunjukkan atas ketiadaan menafikan Masjid Quba itu dibangunkan atas takwa, kerana dengan sebenarnya mula-mula yang membangunkan dia ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ha, ya. Dan pada masa ia berhenti datang, ketika berhijrah daripada Mekah ke Madinah, baginda berhenti di sana, ya, di dalam kaum Bani Auf. Ya, kata setengah ulama 4 hari, dan kata setengah ulama lain baginda berhenti lebih daripada 4 hari. Dan baginda mendirikan sembahyang Jumaat, ya, di sana, dan selepas itu barulah baginda berangkat. Ya. Ha, baginda berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Ha, itu kisah Masjid Quba. Jadi mana satu yang paling yang dibina atas takwa? Jadi semuanya lah, ya, dibina atas dasar takwa. Ya, cuma ulama berpendapat bahawasanya Masjid Quba. Ya, dan ada yang pendapat yang lain mengatakan Masjid Madinah Al-Munawwarah. Tapi dalam tafsir kebanyakannya mengatakan Masjid Quba. Dan mereka mengambil daripada pandangan Imam Bukhari rahimahullah. Ya, ha, wallahu a'lam bissawab. Habis. Kita tengok pula kelebihan-kelebihan sembahyang, ya, di masjid Quba. Bab asbabus salah fi Masjid Quba. Sebab itu bila kita pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, ya, kita menunaikan umrah atau menunaikan haji, biasanya pasti memang kebiasaannya mutawif akan bawa kita ke Masjid Quba untuk solat di sana sekurang-kurangnya 2 harakat. Ya, kerana ada kelebihannya. Jadi di sini ada hadis Nabi yang lain mengatakan tentang kelebihan Masjid Quba. Ya, hadisnya berbunyi An Asyad bin Zuhairil Al-Ansari wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadithu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Ya, diriwayatkan daripada Asyad bin Zuhair Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan dia merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan, ya, diambil cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, as-salatu fi Masjid Quba ka umratin. Bermula sembahyang dalam Masjid Quba itu seperti pahala mengerjakan umrah sekali. Kata Abu Sa'id Tirmizi, hadis ini hasan lagi gharib, dan ada juga riwayat daripada Imam An-Nasa'i akan hadis ini. Ya, dan juga riwayat Imam An-Nasa'i, iaitu siapa yang keluar ia hingga datang ia ke Masjid Quba, maka sembahyang ia dalamnya nescaya adalah baginya setimbangan umrah. Ya, dan juga ada riwayat daripada Sa'id bin Abi Waqqas, katanya bahawasanya sembahyang aku dalam Masjid Quba 2 rakaat lebih suka kepada aku daripada aku datang akan Baitul Maqdis 2 kali. Jikalau mengetahui sekalian mereka itu akan kelebihan pada Quba, nescaya datang mereka itu dengan menunggang unta sekalipun. Itu antara beberapa hadis Nabi berkenaan dengan kelebihan Masjid Quba. Ya, lepas bila kita pergi ke Mekah Madinah menunaikan haji atau umrah, ya, maka kita pasti akan dibawa ke Masjid Quba untuk solat 2 rakaat. Ya, mengambil kelebihan yang sehinggakan diletakkan pahalanya seperti 2 kali seperti menunaikan umrah. Dan ada sahabat mengatakan lebih, ya, lebih daripada solat, ya, di Baitul Maqdis 2 kali. Solat sekali di Masjid Quba lebih daripada solat di Baitul Maqdis 2 kali. Sedangkan di Baitul Maqdis ini pahalanya besar. Ya, Masjidil Aqsa ini pahalanya 500 kali ganda berbanding dengan masjid-masjid yang lain. Ya, wallahu a'lam. Nak tunjukkan kelebihan Masjid Quba.
Letih juga saya nak, saya nak bagi ceria sebab ni ni ya, sebab dia lebih kepada kelebihan fadhail amal. Tak apalah ya, alang-alang dah mengantuk tu kita setelkan teruslah. Cerita baca macam tu kan, orang ngantuk semua. Benda ustaz. Kalau dengan saya sendiri pun sama juga kan. Dengar orang baca je teks tu macam tu jelah. Tak ada orang langsung. Tapi sebab dia cerita kan. Ya, cerita. Kena, kalau tidak pun saya kena cerita sendiri lah. Baca saya faham tak apa, cerita sendiri. Letih juga dia. Ya. Tak apalah ya. Sekarang kita tahulah bahawasanya ada ya, hadis Nabi SAW menceritakan tentang Masjid Quba. Dia ada khilaf ya, di kalangan sahabat sendiri pun ada khilaf ya, adakah Masjid Quba atau Masjid Madinah ya, yang merupakan yang dibina atas dasar taqwa ya, jadi ada khilaf ulama. Cuma kebanyakan ulama, jumhur ulama ya, khususnya dalam tafsir ya, surah At-Taubah ayat 108 tadi itu mengatakan masjid yang dibina atas dasar taqwa itu ialah Masjid Quba ya. Wallahu a'lam. Baik, kita tengok sikit lagi sementara masa lagi masih ada. Ya, lebih kurang dalam berapa lagi? 4 minit lagi, 5 minit lagi lebih kurang insya-Allah. Ya, sempatlah kot sedikit hadis Nabi yang menceritakan tentang kelebihan. Bab ma jaa fi ayyul masjidi afdal. Manakah masjid yang lebih afdal? Jadi masjid yang lebih afdal, semua masjid itu semuanya ya, sama sahaja pada kelebihannya ya, pada kelebihan buminya, melainkan masjid-masjid yang telah datang riwayatnya sebagai dalam riwayat Tirmizi ini. Jadi masjid ni mana-mana pun semua samanya lah, merupakan rumah Allah, tempat ibadah, tempat melakukan solat dan sebagainya ya, semuanya ganjarannya sangat besar bila kita solat di mana-mana masjid sekalipun. Tetapi ada tiga masjid yang lebih ganjarannya daripada masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Jadi hadis ini berbunyi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidal haram. Ya, sembahyang satu fardu ataupun sunat, mana satu sembahyang dalam masjid aku di Madinah ini lebih baik daripada segi pahalanya daripada 1,000 sembahyang ya, di masjid-masjid yang lain daripadanya ya, daripada mana-mana masjid kecuali Masjidil Haram. Maka bahawasanya sembahyang dalamnya, dalam Masjidil Haram itu lebih pahala daripada sembahyang dalam masjid aku. Nah, ya, dalam hadis yang lain dia mengatakan bahawasanya bila sembahyang di Masjidil Haram itu pahalanya 100,000 kali ganda berbanding dengan masjid-masjid yang lain di seantero dunia. Ya, 100,000 kali ganda. Banyak tu. Ya. Kemudian sembahyang di Masjid An-Nabawi 1,000 kali ganda pahala. 100,000 dengan 1,000 berapa kosong kurang tu, banyak tu ya. Lepas itu kalau sembahyang di Masjid Al-Aqsa ya, 500 kali ganda pahala, separuh daripada daripada Masjid An-Nabawi. Masalah, jadi Masjid Makkah dan Masjid Madinah manakah yang lebih afdal antara keduanya? Dia pandukan kepada hadis tadi itu, kita ketahui bahawasanya ya, sembahyang di Masjidil Haram itu lebih afdal berbanding dengan sembahyang di Masjid An-Nabawi ya, segi pahalanya. Ya, walaupun di sini ada juga sedikit khilaf segelintir ulama. Tapi jumhur ulama ya, mengatakan bahawasanya antara pahala mana yang lebih afdal, iaitu ya, contohnya bermulanya dalam mazhab kita Syafi'i dan juga jumhur ulama ya, bahawasanya Masjidil Haram lebih afdal daripada Masjid An-Nabawi. Baik. Dalilnya ya, dalilnya ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, iaitu hadis daripada Imam Ahmad
bin Hanbal, daripada Abdullah bin Zubair katanya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasalatun fil masjidil haram afdalu min mi'atin salatin fi hadha. Bermula sembahyang di Masjidil Haram itu lebih afdal daripada 100 sembahyang pada ini Masjid Al Madinah, ya, 100 kali ganda. Itu diletakkan sebagai 100,000, ya, 100,000. Dan ada hadis yang lain dari riwayat Imam At-Tabrani, ya, as-salatu fil masjidil haram bi mi'ati alfi salatin wa salatu fil masjidi bi alfi salatin wa salatu fi baitil maqdis bi khamsi mi'ah salat. Bermula sembahyang di Masjidil Haram itu afdalnya dengan 100,000 sembahyang. Dan sembahyang dalam masjid aku ini di negeri Madinah ini dengan 1,000 sembahyang. Dan sembahyang dengan Masjid Baitul Maqdis itu dengan 500 sembahyang. Ya, wallahu a'lam bissawab. Dan itulah dia. Ya. Tentang kelebihan sembahyang di tiga masjid tersebut. Jadi bumi manakah yang lebih afdal? Adakah bumi tempat perkuburan Nabi itu lebih afdal ataupun mana-mana bumi di Mekah? Ya, ataupun di mana-mana sahaja. Ha, ya. Ini nak tanya pula bumi mana pula yang lebih afdal? Tanah, bumi, mana yang lebih afdal? Jadi di sini ulama, ya, sepakat ulama, ijma ulama bahawasanya tempat yang ada kubur Nabi Muhammad itulah bumi yang terafdal sekali di dunia. Iaitu bumi Madinah Al-Munawwarah berbanding dengan bumi Makkah. Ya, memang ada khilaf ulama lah, tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama, ya, ijma, ni sepakat ni, bukan jumhur lah, bukan, maaf ya, silap saya. Ijma ulama, sepakat ulama, ulama bersepakat bahawasanya bumi yang terafdal ialah bumi yang ada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Madinah Al-Munawwar. Kerana itulah, ya, Imam Malik, Mazhab Maliki, ya, dia memuliakan bumi Madinah itu kerana ada kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia nak, bila dia tunggang kuda masuk saja ke sempadan Madinah, dia akan turun daripada kuda. Dia heret kuda tersebut kerana nak memuliakan bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi inilah, ya, pendapat ijma' ulama, sepakat ulama mengatakan bahawasanya bumi yang afdal itu adalah Madinah Al-Munawwarah. Makkah pun afdal juga, ya, dan memanglah ada pendapat juga, ya, ada pendapat yang lain juga tentang keafdalan Makkah, ya, bumi Makkah itu. Tapi ijma' ulama mengatakan Madinah itu lebih afdal kerana adanya jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu a'lam bissawab. Cukuplah. Ya, dekat tu. Ya, mudah-mudahan dapat sedikit manfaat daripada apa yang dibacakan pada hari ini, insya-Allah. Maaflah, ya, sekiranya ada sebarang kekurangan. Ya. Dalam syarah, ya, hadis ini, kerana saya terpaksa baca terus hadis ini kerana dia kisah, ya, satu sejarah yang tertulis dalam kitab ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.